Halo, selamat datang di toko Mataram Sport Jogja ya. Oke, di sini saya ingin mereview sebuah raket dan uji penarikan raket itu adalah raket Silong. Serinya adalah Novapang ya. Jadi Silong ini adalah raket baru yang konon katanya bisa ditarik hingga 38 lbs. Ya, di situ sudah ada birolnya, bisa kalian perhatikan ya, untuk balance pointnya di 295, kemudian beratnya itu ada di kalau nggak salah 84 gram ya, kemudian panjangnya di 675. Oke, sebelum kita memulai penarikan, alangkah baiknya kita untuk menganyam terlebih dahulu ya. Jadi kita anyam seperti biasa dari tengah. Ini video saya percepat supaya tidak terlalu bosan ya. Kemudian setelah itu kita tarik panjang bagian horizontalnya. Oke, setelah ini kita melakukan penarikan ya. Kita mulai dari tengah seperti biasa. Tidak saya tambahkan dan tidak saya kurangkan ya. Jadi dia langsung 38 lbs dari awal sampai akhir ya. Tidak saya kurangkan dan tidak saya lebihkan kecuali untuk bagian pinggir, karena dia untuk knot ya. Jadi kita harus membalancekan antara kanan dan kirinya. Oke, seperti biasa bagian knot ya, jadi saya menggunakan spool 2 dan saya ini potong bagian tengahnya. Jadi waktu saya tarik itu saya potong yang sebelah kiri, yang kanan saya nggak potong. Jadi saya langsung saja tarik itu di 35 yang bagian sebelah kanan, dan sebelah kiri saya tarik di 38 lbs. Jadi ini adalah hasil penarikan dari 38 lbs ya. Bisa kita cek suaranya. Ya, sangat lembing sekali ya ini dengan senar ISO 66TI ya. Jadi di maksimal tension hanya di 36 lbs ini ya, bisa dilihat, tapi dia bisa ditarik hingga 38 lbs ya. Dan sangat tidak ada perubahan frame ya, bisa dilihat di sini masih sangat bagus sekali framenya. Tidak ada mata ayam ada juga ya. Jadi ini luar biasa bagus sekali untuk Silong Novapang ya.